Beli 1000 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya ID Fonseca. Oke, kali ini kita dalam perjalanan menuju ke tempat kerja saya ya, yang jauh di sana. Jadi dalam perjalanan kali ini saya sedikit kesiangan ya. Biasanya saya itu berangkat jam 7 lebih 15, sampai sana itu jam 8 atau jam 8 kurang. Aduh bu, jadi yang tengah bu. Ya, jam 7.15 dari rumah, atau paling lambat tuh jam 7.30 lah. Ini tadi saya jam 7 lewat 35. Oh jadi ya sedikit ekstrim, sedikit ngebut untuk mengejar waktu ya. Dalam perjalanan kali ini saya akan sedikit mengklarifikasi atau bercerita sedikit ya. Sebelumnya kemarin saya sempat nge-vlog di perjalanan pulang dari tempat kerja ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya sebelumnya. Bagi teman-teman semua yang baru menonton, silahkan untuk subscribe channel saya ya. Tadi saya akan bercerita atau mengklarifikasi sedikit tentang channel saya ya. Sebelumnya channel saya itu bernama Rumah Luka. Nah, dulu awal saya buat channel itu sebenarnya udah lama, tahun 2012. Cuma saya itu nggak mudeng dan nggak maksud apa itu YouTube, terus apa sih kegunaannya. Nah, saya dulu nggak maksud. Jadi saya bergabung di YouTube tahun 2012, sudah lama sekali. Tapi saya mulai tahu, yang mulai bisa menggunakan YouTube, akun YouTube itu katrok lah intinya, itu dari teman saya. Itu awal Februari tahun ini ya, awal Februari 2019. Jadi intinya saya baru aktif sekitar Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekitar 8-9 bulan ya. Itu saya baru aktif sekitar 9 bulan di YouTube. Awalnya saya buat channel bingung. Saya tulis saja Rumah Luka. Kenapa saya tulis Rumah Luka? Karena selain dari saya bekerja, itu saya punya sambilan di rumah, yaitu merawat orang yang terkena luka ya. Namanya perawat luka. Nah, jadi saya buat aja Rumah Luka ya, sesuai dengan yang di rumah saya itu kan. Taunya rumah luka itu. Cuma kemarin karena saya nggak fokus ya untuk buat channel tentang perawatan luka ya, karena menurut saya takut pasiennya itu terlihat, jadi privasinya nggak terjaga ya. Sebenarnya itu teknis saja sih, cara pengambilan gambarnya. Nah, makanya saya kemarin isi video saya itu acak-acakan ya teman-teman. Tapi setelah dari beberapa video saya itu, saya lihat ternyata yang paling banyak viewernya itu yaitu tentang nih modifikasi motor ya, CBR, terus tentang otomotif ya. Intinya saya terima kasih sekali pada teman-teman semua yang sudah menonton video saya, memberikan komentar-komentar, terus like dan buat yang subscribe ya. Jadi saya terima kasih sekali untuk teman-teman semua. Makanya saya ganti channel saya itu, kepikiran saya ganti lah ya. Jadi saya ganti, sempat bingung juga itu, saya ganti channel jadi ID Fonseca ya. Itu ya mengutip sedikit lah dari nama saya gitu teman-teman ya. Jadi itu sih ceritanya. Makanya sekarang ini saya mencoba untuk fokus ya, fokus di dunia, bukan dunia otomotif ya, intinya di dunia permotoran ya. Tapi ya walaupun saya sedikit
tahu tentang dunia otomotif ya nanti saya akan coba untuk belajar ya. Bagi teman-teman semua yang nonton video saya mengharapkan sekali komentarnya ya. Komentar tujuannya untuk membangun dan memperbaiki saya ya, mengoreksi video saya. Kira-kira kurangnya di mana, terus ada salahnya di mana ya. Jadi ya maklum lah karena amatiran. Oke, ternyata isi bensin saya ini agak menipis ya. Jadi kali ini kita mampir ke pom. Oke. Sambil mampir ke pom kita coba nanti tanya sama petugas pomnya kalau ngisi pertama dia itu dengan nominal 1000 rupiah kira-kira boleh atau enggak ya. Oke, jadi nanti saya akan tanya ke mbak-mbaknya atau mas-masnya yang jaga di SPBU. Nah, nanti saya akan tanya mbak ngisi 1000 pertama itu kira-kira boleh atau enggak ya. Oke guys, ini dia, kita sudah sampai di Pertamina. Kita akan mengisi pertama. Kita tanya coba ya dengan nominal 1000 kira-kira bisa atau enggak. Wih, antrinya luar biasa. Antri luar biasa. Ini mbaknya. Iya. Gitu loh. Mbak. Oh, 80. 80. Belinya ada batas minimal enggak sih, Mbak? Kalau beli ada batas minimal enggak? 1000 boleh berarti. Beli 1000 boleh. Antri amat sih, Pak. Itu deh. Oke. Good. Oke, makasih. Oke, guys. Tadi ya kita sudah bertanya sama mbaknya. Saya sedikit inilah agak wagu itu apa ya, sedikit ya malu-malu, ragu-ragu gitulah. Nah, karena saya belum terbiasa, mungkin belum terbiasa sih. Kata mbaknya sih butuh 1000 boleh. Tadi saya mau nanya mbak, mau ditanya isi berapa mas, 1000 gitu. Cuma enggak, ya inilah saya wagu ya, apa sih bahasanya, wagu gitu. Oh, ternyata boleh ya, kita di Pertamina itu nggak ada batas minimal beli 1000 pun boleh ya. Nanti coba kita di video saya selanjutnya nanti kita akan ngisi di Pertamina dengan nominal 1000 rupiah ya. Ini udah sampai di tempat perbaikan jalan nih, memperbaiki jalannya sudah sampai sini. Wah, sebentar lagi sampai di ujung nih, bagus semua nih sebentar lagi. Wah, bapak-bapak ini lewati kono dan masih diperbaiki. Wah, itu bekas ban motor ya. Kalau yang lewati ibu-ibu masuk ke dalam cor-coran itu bukan salah-salah ibunya, bukan salah dari ibunya ya. Ibu-ibu itu selalu benar. Berarti salahkan cor-corannya. Kenapa cor-corannya nggak cepat kering? Antrinya luar biasa. Antri sampai panjang. Iya. Dan sampai sini antrinya.
YouTubers ya? YouTubers gaming ya? Channel apa channel? Channel. Ya oke okay guys, sekarang kita sudah sampai di rumah sakit. Woi guys, halo guys. Oke okay guys, sekarang kita sudah sampai di tempat kerja saya ya. Nah teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mundi ya.